Bangladesh terutamanya, Rohingya ni, yang berniaga di Pasar Borong, mereka kata mereka kerja. Dan bila dipanggil Toke, Toke tak keluar ataupun pemilik tapak tak keluar. Jadi sebenarnya tajuk ni tu lesen di Alibaba kan. Soalan aku, guys, assalamualaikum. Aku tak boleh buat live sebab TikTok baru, aku tak cukup sibuk. Tapi aku ni tadi dah tengok ada liputan oleh Aduan Rakyat TV3 bertarikh 29 April 2023 di Pasar Borong, Kelang kalau tak silap aku. Yang mana bagi aku jawapan-jawapan yang dikeluarkan oleh pihak bertanggungjawab adalah lucu dan tak boleh maki kat TikTok guys, nanti aku kena ban lagi, okey? Dan lawak lah ya. Yang pertama, apabila aku bertanya tentang warga asing ni, Bangladesh terutamanya, Rohingya ni, yang berniaga di Pasar Borong, mereka kata mereka kerja. Dan bila dipanggil Toke, Toke tak keluar ataupun pemilik tapak tak keluar. Jadi sebenarnya tajuk ni tu lesen di Alibaba kan. Soalan aku, yang pertama, adakah Bangladesh, Rohingya dibenarkan bekerja di bawah sektor perkhidmatan yang ada dalamnya Pasar Borong, kedai runcit atau apa-apa ni? Adakah boleh? Okey. Kedua, adakah mereka yang berniaga ni, yang jadi pekerja ni, ada permit? Ada permit tak? Ada tak polis kat situ pergi cek permit dia orang? Immigration kat situ pergi cek permit dia orang? Boleh tak dia bekerja? Tanya dia siapa majikan dia. Kalau tak ada, kan boleh tangkap. Itu yang pertama. Lawak tak? Lawak tak? Okey. Yang kedua, tadi dalam laporan tu juga menyebut bahawa pengurusan Pasar Borong ada menyebut yang mereka memantau peniaga-peniaga ini, dan jika didapati pemilik tapak tidak berada di okey, pemilik tapak tiada di tapak, mereka boleh diambil tindakan dan ditamatkan perjanjian penyewaan. Okey. Yang ketiga, MPK, Majlis Pembenaran Kelang, kata mereka ada buat pantauan, mereka ada buat rondaan dekat tapak pasar tu, dan mereka dengan keras, YDP MPK mengatakan bahawa mereka memberi amaran dan notis untuk warga asing yang berniaga di situ, yang lesen di Alibaba kan, untuk keluar dari bertapak dalam tempoh 6 bulan. Apa semua yang dia orang buat ni? Tak payah 6 bulan, mereka tidak ada permit, mereka tidak ada lesen, mereka mengalibabakan lesen, mereka kena keluar 24 jam. Macam mana MPK, macam mana PBT buat aniaya kepada peniaga penjaja Melayu, Cina, India tepi jalan? Macam mana PBT halau rakyat tempatan berniaga di tepi jalan 24 jam, ha? Rembat dan apa, lampas harta, lampas alat niaga dia, kenapa warga asing diberi tempoh 6 bulan? Itu something yang tak